Assalamualaikum, seduluku kabeh, tuan dan puan, salam jumpa kembali dengan Teguh Sumber Madu, sedulurku. Dan apa kabarnya, Lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah ya, Lur. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini saya bolang berdua sama senior saya itu, Lur. Mas Anam itu, Pak Surga Madu Alam. Tapi ini bolangnya seperti biasa, Lur. Ceburan. Ini sebutnya di pinggiran hutan, tapi di kebun sawit. Tapi ya kebun sawit jadi lautan ini, Lur. Dan alhamdulillah, Lur, kita itu sudah dapat targetnya satu. Tapi nanti targetnya masuk ke hutan sedikit itu di sana, Lur. Tapi ini lagi ngempos, habis mendorong sampan ini, Lur. Ngempos tuh ya istirahat, leren-leren gitu loh, Lur. Oke lah, Lur. Nanti kita lanjut kalau kita sudah... Dan beginilah, Lur. Perjalanan yang ditempuh. Weh, weh, weh. Ini kayak akademi militer, Aisan, Lur. Disencang-sencang pakai tali biar nggak nyasar loh. Berarti kado ngomong kayak peningan loh. Ini kalau tiba-tiba Mas Anamnya tenggelam kan bisa ditarik pakai tali ini loh. Alhamdulillah, Lur. Saya sudah sampai di atas. Dan inilah penampakan panjang sarangnya, Lur. Subhanallah. Kalau sarangnya memang luar biasa panjang, Lur. Wih. Dan ini sebentar lagi kita buktikan, Lur. Tadi kata senior saya, kata Surga Madu Alam itu ini masih ini udah matang, udah segel, kalau saya bilang baru. Tapi entah mana orangnya ditunggu-tunggu enggak naik-naik. Udah Mas, ayo. Rupanya ada anaknya itu. Beranak dia. Wih, memang panjang apa tadi, Lur. Wambre kayak kalau lebarnya itu gila nih Mas, cuma yang kita buktikan kan tebakan kita loh. Kalau saya bilang tetap baru ini orang galah baru Mas. Yakin kayaknya. Tebakan saya ini udah segel ya. Buka sarang lama rupanya. Di sini kan ada sarang bukannya. Tapi kayaknya kayaknya memang benar tegal itu benar. Wah, ini. Mari kita intip boleh. Nanti dulu teman kita. Oke, okay, kita intip. Ya, terlalu kan. Benar kata Bu. Masih polen semua ini loh. Anaknya belum ada, cuma calon sarang. Besarnya luar biasa ini calon. Polennya masih banyak. Iya memang itu bekas sarang lama itu. Dia itu dulu bersarang di situ, dia nyarang balik di sini dia itu. Oh, memang itu di atasnya itu dia bekas sarang-sarang lama dia itu. Enggak anak juga sih. Ya kan? Baru kan? Baru. Memang baru betul, tapi madunya udah ada kok Mas ya. Madunya adalah kita ambil. Benar. Memang ini sarang baru. Oke
jalur biar saya pasang safety, pasang ember itu nanti langsung kita cek ya jalur. Dari sana pelanannya di tempat ember tadi ada pasangannya, kalau dari sini nggak ada. Oke. Proses pemasangan safety-nya lur. Kalau dibersihkan hampir semua bersihkannya itu mas maju ya separuh sebelah sini, kalau dia sampai atas itu aja yang diikuti mas, nanti sebelah sini dikorek itu aja lah. Sebelah situ langsung maju semua berarti mas. Ya udahlah ikuti batasan aja kalau sini. Oh ya udahlah sini separuh masih madunya mas. Ya dikorek aja lah kayak biasanya itu. Nah itu kalau ke depan masih polan aja. Nah lagi dari atas. Oke dah, sini pun udah madu tuh atasnya. Ya sampai ngintip dari sini lah. Kalau dari sini ada kelihatan. Itu embernya lepas aja enggak apa-apa, enggak cukup kok. Orang ini sudah sangat dekat dengan peristiwa. Nah, kalau itu sudah separuh gitulah. Mau enggak mau. Nanti kurang bersih deh. Maunya pas sekat tengahnya itu mas, ini enggak pas sekat tengahnya itu loh, yang di tengah kan ada sekatan ya sarang lebar loh. Iya, cuman enggak apa, enggak petok. Wah pasnya itu pas sekatan, tinggal sebelah sini aja sedikit lagi nih. Ini lalu kalau sarang masih baru ini kayak gini nih, polennya itu ya kita bertambah enggak, kerjaan, enggak beraturan jadi banyak kerjaannya, tapi ya udah mantep lah. Orang tinggal ngambil kok, enggak melihara, enggak ngasih makan. Kita tahu-taunya panen aja. Kayak mana enggak, alhamdulillah. Iya. Itu kena sekatnya itu, Mas. Orang aja udah bisa itu kalau dari sekatannya itu. Di belakang itu aja dikumpul sedikit-sedikit gitu. Separuh polen, separuh udah madu. Padahal memang calon kantong madu besar tebal ini lur. Tapi ya memang segitulah berarti. Memang masih baru kan. Rezeki kita lur, sudah syukur alhamdulillah. Jangan lah. Nanti kalau kurang-kurang dikit di maaf, dimaafkan aja sama dibersihkan di ember aja. Oke mas, sip lah. Iya madu itu udah madu semua. Oke lah. Wih, udah. Pokoknya ya. Nanti kalau kelamaan keburu habis madunya. Iya. Keburu habis, keburu nggak kebagian malah. Kalau susah sini tak pegangin. Bisa? Oke. Okay.
Tidak apa-apa, saya kan dari sini loh mas. Mana yang enak, pokoknya gas aja kan dari atasnya sini. Kan sampean motongnya dari depan itu ya kelihatan terus. Ya mikir sih, mikir sih. Jalok pas duit. Cuma nggak sampai, memang talinya itu nggak. Saya bisa kok ini lah. Ya yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Kita oke, Mas. Longi dulu ya gini. Dilongin katanya. Dikurangin. Ini baru jelas mansurnya ini, Mas. Wis. Alhamdulillah. Enggak. Wih, mantap. Ajar terus, habiskan aja, Mas. Akar tuh sebelah kono. Iya, memang susah, dia rumit, banyak akarnya, jadi gerak parangnya itu enggak bisa cepat. Sekali lagi. Oke, Mas. Apa iki motor? Alhamdulillah. Rupanya mata kayu diiris-iris dan inilah hasilnya, Lur. Wih. Walah, ya ini udah jelas 2 kilo sampai 3 kiloan gitu ya ada, Lur. Dan terima kasih banyak sedulurku udah berkunjung ke channel saya, udah menonton video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali, Lur.